Bermula pada 28 September sehingga 29 September, Kerajaan Negeri Selangor akan melaksanakan sesi simulasi dan juga latihan amal yang bertempat di Dewan Jubli Perak Negeri Selangor. Peranan setiap agensi dan peranan kerajaan negeri, peranan MKN itu sendiri untuk mengadakan latih amal dan juga simulasi supaya apabila berlakunya bencana, ianya lebih sistematik dan kita dapat tangani dengan lebih baik. Tadi kita injekkan dengan satu situasi yang seakan-akan yang telah berlaku sejarah yang lepas, kita injekkan dengan situasi lebih kurang sama. So kita nak tengok feedback setiap agensi bagaimana dia respon dari segi kesiapsiagaan untuk menyelamatkan orang dan juga bagaimana dia respon sebagai orang awam. Pihak kami memastikan barang-barang bencana di depo mencukupi bagi keperluan mangsa yang berpindah ke PPS. Antara barang-barang yang keperluan bencana yang kita sediakan adalah kemah, bantal, toto, kapit, kit kaunseling, kit makanan kering, kit makanan hygiene kit. Bila tinggal di PPS tu adalah keperluan asas untuk mereka gunakan. Usaha-usaha seperti ini adalah usaha yang baik sebenarnya, sebab sebelum ni dekat Selangor saya rasa saya tidak pernah ada lagi program yang seperti ini yang mana melibatkan pelbagai agensi. Jadi dengan adanya program seperti ini, saya harap mereka lebih peka lah berkenaan top group-top group yang tersedia. Jadi saya percaya tuan-tuan dan puan-puan telah mengikuti simulasi yang telah diadakan di peringkat persekutuan, bagaimana bot harus bergerak, bagaimana kenderaan harus digerakkan, bagaimana proses penyelamat harus dilaksanakan. Dan kerajaan negeri hari ini memfokuskan bagaimana kita berhubung antara satu sama lain, kerana ini adalah key penting. Semangat berpasukan yang kuat inilah yang akan menjamin koordinasi yang mantap, dan koordinasi yang mantap itulah yang akan menjamin kefahaman kepada seluruh pasukan. Dan ini adalah satu tugas yang besar, menguruskan bencana dan juga pengurusan terhadap bencana negeri. Terima kasih. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekiranya bencana berlaku, kita dapat menangani dan kita dapat menguruskan bencana dalam keadaan yang lebih tertib, dalam keadaan yang lebih teratur, sebab kita punya objektif utama adalah bagi memastikan semua mangsa-mangsa bencana dapat kita uruskan sehabis baik.